few moments later. Ini gue mau perjalanan ke tempat Bang Nasrul. Oke, ini gue udah mau sampai ya. Ini udah di pertemuan selatan. Ini di depan Yayasan Anajah MTS dan Ma Anajah. Oke, ini di depan sini sudah ada busway. Halte busway mana nih Bang Bima? Tukangan. Pertukangan. Sampingnya ada tol sih. Samping tol. Samping tol. Yang ingin naik busway langsung aja di Pertukangan, turun di Yayasan Anajah. Ya, itu nanti dekat sih dari sini ke tempat Manasrol di Kopi Botol. Oke, kapan-kapan buat para member BNB Indonesia bisa mampir ke sini ya, tempat beliau. Oke, yuk kita jalan lagi, Bang Bima. Tung belok kiri, di sini ada gang, namanya Gang Kemajuan, Jalan Kemajuan. Oke, Pesanggrahan, Pertukangan Selatan. Oke, sini lokasinya sih cukup ramai juga. Kalau gue lihat nih, apa mungkin weekend? Oke, nah bentar lagi kita udah mau nyampe. Wait, ada ondel-ondel. Nah, ini dia lokasinya, teman-teman. Oke, kita langsung muncul aja di Kopi Botol. Udah mulai rame lu. Oke, guys, rame juga ya. Our channel BNB Indonesia ID YouTube channel. Oke, selamat sore semuanya, kawan-kawan. Oke, kali ini gue berada di Kopi Botol. Tepatnya di mana, Bang Bay? Di Pertukangan Ciledug. Pertukangan Selatan ya? Ya, Pertukangan Selatan. Ciledug. Oke, kali ini gue nggak sendirian. Gue di sini temenin sama Bang Bima selaku ketua dan Bang Bay sebagai wakilnya. Oke, kali ini gue ada di tempat Bang Nasrul di Kopi Botol. Oke, hari ini sih lumayan sudah mulai ramai ya. Iya. Oke, karena ini malam Minggu. Opening jam berapa ini Kopi Botol? Openingnya biasanya jam 12. Jam 12 sudah opening ya. Nah, kalau kalian lumayan dekat dari Kopi Botol ini di Pertukangan Selatan, kalian mampir aja ke sini. Nanti kita ketemu sama Mang Nasrul. Patokannya itu ada di busway ya, busway. Ya, dekat busway. Dekat busway. Shelter busway. Nah, di sini Mang Nasrul itu adalah sebagai member ya, atau sebagai pengurus juga, salah satu pengurus dari BNB Indonesia. BNB Indonesia. Dan dia bertindak sebagai penasehat, wow, dan sekaligus sebagai konsultan kopi. Ya, spesial kopi, beliau lah jagonya. Oke, ini kita udah dibuatin kopi, ada kopi aren. Ada kopi ya, salah satunya ini Americano. Tempatnya ini Bang Nasrul. Owner ya. Owner bagian. Oke. Di sini nantinya kita akan mereview tentang sejarahnya kopi shop ya. Sejarah kopi dengan Mang Nasrul. Kemarin sih di Kopdaran sebenarnya beliau juga sempat sebagai mentornya Tobi, tapi karena beliau agak sedikit telat. Jadi diwakilkan sama Mas Minul. Nah, hari ini kita mau
review lagi tentang review kopi. Tempat. Tempat juga pemilik ya. Dan kita bicara juga tentang sejarahnya kopi juga. Oke, biar kalian juga tahu. Enggak cuma menikmati kopi tapi juga tahu kopi itu seperti apa pembuatannya, terus bagaimana cara roastingnya, biar si penikmat kopi ini juga tahu. Sedikit interogasi sedikit lah ya. Pengen tahu nih gimana selama ini soalnya berkecimpungnya alkohol mulu gitu emang ya. Gue juga pengen belajar ya, pengen kopi. Ya harus itu, harus. Nasrul. Harus itu ya minimal ngerti lah apa pembahasannya gitu, masalah kopi kayak gimana. Kalau alkohol kan kita emang udah berkecimpung di dunia kayak gitu. Iya. Kan? Tentang soal alkohol dan sekarang kan udah musimnya ya. Kalau gue bilang udah musimnya tuh. Banyak banget tuh kafe. Banyak banget. Buka tuh cafe shop di mana-mana tuh dibuka. Kedai-kedai kopi. Kedai-kedai kopi. Nah. Ya mungkin daerah-daerah masih daerah-daerah pinggiran, pinggiran di metropolitan ya. Iya. Tapi kalau gue lihat banyak banget peminatnya. Gitu. Mungkin karena pandemi juga kali bang. Ya bisa jadi. Pandemi juga bang. Ya salah satunya pengaruhnya itu berpengaruh banget. Di pandemi. Jadi jam operasional juga dibatasin, ya kan? Susah kita. Nah, nanti kita bicara juga tentang bagaimana cara berbisnis tentang coffee shop ya. Kopi tuh, boleh. Nah, nanti ada pengarahan dari Bang Nasr. Kalau kalian yang punya modal mau buat coffee shop tapi kalian nggak tahu, ya kan? Nggak tahu ini coffee shop apa aja, peralatan seperti apa aja, nanti kalian juga bisa tanya-tanya sama Bang Nasr. Oke. Nanti sini tertera juga, nanti ada IG-nya. Oke, kalian bisa DM juga langsung ke Bang Nasr. Dia jagonya dan dia konsultannya. Oke? Oke. Check it out. Halo sobat babar, bartender barista Indonesia. Oke, hari ini gue mau ngeluh dan kita sudah ada narasumber kopi dan sekaligus owner dari Kopi Botol yaitu Bang Nasrul. Oke, Bang, apa kabar, Bang? Halo. Ya. Halo. Oke, saya mau ngomong kesehatan ya, jangan lupa pakai sanitizer atau paling cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Sama jangan lupa nih, masker. Masker. Okay. Alhamdulillah, sehat. Oke. Okay. Gimana, Bang? Keseharian kesibukan saat ini, Bang? Kesibukan saat ini masih tetap tentang seputaran kopi. Penjualan kopi, terus kita ya bisnis kecil tentang kopi. Teman-teman yang mau buka kopi ya, juga kita bisa lakuin. Bisa bantu ya? Iya. Oke, Bang, gini. Kita mau ngebahas tentang keseharian Bang Nasrul nih ya. Oke, sejarahnya sendiri tentang Bang Nasrul gitu. Oke. Yang kita mau tanya tuh sejarah Bang Nasrul tuh apa sih awalnya Bang Nasrul tuh bisa berkecimpung di dunia kopi gitu, dan bagaimana Bang Nasrul bisa menyukai kopi sendiri gitu. Oke. Sejarahnya mungkin lumayan ya, lumayan agak panjang juga kita waktu tuh zaman kenal tuh kopi juga tuh tahun sekitar mungkin kopi shop masuk Indonesia itu sekitar 2000-an kali ya, terkenal 2000 sampai sekarang ya. Sekarang. Kita awal muasal kita kerja di kopi shop di daerah Kemang sana. Ya memang pada saat itu barista nggak kayak sekarang yang banyak banget, ya kan? Kita dulu kita bikin kopi atau kita mau bikin apa namanya foam untuk latte atau aja kita harus video, mungkin belum pada lahir kan? Belum pada lahir kan? Kita bikin pakai video untuk gimana caranya bikin foam yang baik, ya kan?
bikin si espresso yang baik itu semua dari video. Jadi tahun 2000 itu masih sulit ya? Masih sulit. Sejaman sekarang, sekarang tutorial di YouTube tuh banyak kan? Sekarang sih mau latte art tinggal buka, ya kan? Dan zamannya medsos. Benar sekali. Jakarta dulu. Ya jangan, jangan kan Indonesia. Jakarta susah banget untuk kita mau belajar kopi, ya kan? Dulu kita untuk kenalin barista, apa sih barista? Orang bingung, kita sampai rumah juga, apa sih barista, ya kan? Sampai kita bilang, barista, ya bikin kopi, kerjaan kita bikin kopi. Mungkin kalau alkohol, bartender. Nah, kita sendiri yang ngeracik kopi, ini barista. Terus ada yang nanya temen juga, lah, berarti yang tukang keliling itu bisa dong dibilang barista atau yang si mamang-mamang itu ya kan? Sebenarnya sama-sama kopi kan? Benar, walaupun dia ya mungkin kita sebutlah kopi sobek kali kan? Iya, sobek. Lebih terkenal itu kan, kopi sobek ya. Nah mulai dari itu kita susah emang mengenalin si barista itu ya. Ya sama, saya bilang. Sama-sama si yang mamang-mamang itu yang di sepeda. Cuma bedanya mungkin knowledge-nya aja ya. Si barista diisi dengan knowledge ya, mungkin dia dengan knowledge yang dia punya, yang dari si bosnya. Dan gitu. Sebenarnya kalau yang sepeda itu kan lebih simpel. Benar. Kalau barista sendiri itu sebenarnya punya skill sendiri. Benar. Ya, entertain juga untuk pelatih sendiri itu mungkin agak sulit ya. Gitu. Sama ini nih bang nih, gua mau nanya bang, sejak kapan sih ada ide buka tempat kayak gini gitu, inspirasinya dari mana? Gimana tuh bisa merintis sampai buka kedai sendiri? Ya awalnya sih karena kita udah kebiasaan kita sama kopi, ya kan? Tiap hari kita kerja sama kopi. Kadang-kadang dulu mungkin tahun 2000-an sebelum ada kita pernah, kebetulan saya juga pernah ikut lomba barista pertama di Kuningan tahun 2003. Tahun 2003 kita lah. Udah kita udah lama berkecimpung sama kopi, terus kenapa kita nggak coba gitu? Pas banget pandemi. Gawean juga susah, ya kan apalagi seumur saya udah tua, ya kayak barista tua itu makanya. Ya agak susah, mungkin kalau itu cuma agak susah lah untuk kerja. Dan ya, gue punya kemampuan untuk gitu, kenapa gue gak coba yang dengan usaha kecil ini gitu. Jadi cobalah, merintis gitu. Ya poinnya sih mental aja bang. Bener, bener. Setiap usaha, pasti kan namanya usaha ya kan, pertama mental juga ya, kemauan yang kuat ya pastinya modal juga ada harus di situ ya gitu. Tapi ada jatuh bangunnya ya, tetap ada apalagi kondisi yang saat ini ya, yang daunnya iya sebentar-bentar kita datangnya lah tutup jam operasional yang kita harus cepat terbatas padahal kita udah buka udah siang tapi kita harus tutup lebih awal ya kan, itulah yang kadangkala kurang untuk di kita gitu. Tapi ya apapun yang dilakukan pemerintah ya itu semua sih buat yang terbaik aja. Yang terbaik benar, kita sih ikutin aja yang pemerintah menginginkan, kita siap kok. Kita orang lebih tahu protokol. Benar. Penting tetap patuhi protokol ya, jalanin semuanya. Siap. Ya. Insyaallah lah enggak ada apa-apa. Amin. Tapi sekarang itu memang banyak ya, kopi shop tuh banyak banget yang buka, tapi dari daerah. Benar, banyak banget kopi shop yang buka, ya begitu juga banyak yang tutup, tergantung dia gimana ya, ya kan, ngelolanya gitu. Kadang-kadang dia dengan kondisi yang saat ini ya, nggak nahan, padahal ya banyak-banyak kesempatan di situ juga gitu. Orang kan lagi males-malesnya nih, untuk ke mall, pasti kan wah takut ada perasaan gimana, terus waktunya juga nggak lama, akhirnya dia di ya ngopi yang deket-deket rumah, makanya itulah kesempatan kita sebetulnya sih untuk buka itu gitu. Nanti kalau masalah untuk macam kayak ada tempat mau buka, mungkin dari Banasro sendiri juga bisa bantu bang. Bisa kita bantu. Sistem konsultannya bisa kita bantuin. Nah, teman-teman ya, kalau kalian mau buka kopi shop tapi kalian nggak tahu bagaimana caranya, modalnya atau peralatannya apa, kalian bisa langsung DM ke ID-nya Banasro atau Bartender Barista Indonesia. Oke, nanti kalian bisa langsung chat di komentar. Tanya-tanya tentang kopi. Oke, nanti kita bantu.
dan di sini udah ada konsultannya sama saya. Udah ada dia yang sumbernya langsung. Sebenarnya waktu kopdar kemarin tuh sebenarnya narasumbernya juga Bang Nasrul, tapi beliau mungkin agak telat kemarin. Agak telat lah, kemarin. Oke. Kok bisa tempat lain ya? Iya, karena ada kesibukan juga. Kesibukan sendiri. Makanya baru kali ini kita bisa langsung tempat Bang Nasrul. Ya pokoknya mau kenal lebih dekat sama kopi, sama kita juga ya silakan datang aja. Enggak harus minum kopi, tapi cuma mau kenal aja enggak apa-apa kok. Enggak masalah. Konsultasi bisa. Untuk kalian yang masih daerah Jakarta, ya kan, juga atau daerah sekitar Jakarta lah, kalian bisa datang ke Kopi Botol. Di mana alamatnya, Mang? Di Jalan Kemajuan 58. Jadi persis tempatnya depan Apotek Kemajuan. Tempatnya di Jakarta sana. Apa tuh, kita dia masih di Jakarta Selatan. Ini ya, minggu Jakarta Selatan. Dan ini pojok banget sama dekat Tangerang nih. Tangerang. Iya. Yeah. Pinggiran. Iya, yeah, pinggiran. Iya, ya, di Kopi Botol ini menarik tuh. Gue suka banget tempatnya dan yang selalu gue lewat sini tuh ramai. Iya kan? Dan kalau gue coba kopinya tuh benar-benar enak. Memang harganya tuh kalau gue lihat terjangkau ya. Terjangkau. Terjangkau banget, tapi rasanya tuh nggak kalah dengan restoran-restoran yang berkelas. Harga kaki 5, tapi rasa bintang 5. Karena gue sendiri tuh sejarahnya tuh udah kemana-mana ya. Udah Kemana melintang sampai ikut pemain lama ini. Ya mungkin pemain-pemain lama di kopi ya. Insya Allah kenal lah sama kita. Tapi kalau yang barista sekarang ya nggak tahu juga, benar-benar sih kenal juga gitu. Gini mah, mungkin dianya kenal, abangnya belum tentu kenal. Ya gitu loh. Teman-teman beda. Iya benar. Gini mah, untuk kopi sendiri ya, bagaimana cita rasanya itu, taste-nya itu dapat, apakah kopinya itu memang harus mahal? Ya, nggak juga sih. Semua itu kan tergantung si alatnya, ya kan? Si baristanya, yang mungkin pernah kita bahas ya itu ya. Nah, jadi nggak melulu harus kopi yang mahal kan, si baristanya gimana caranya meracik kopi yang biasa pasti menjadi luar biasa gitu loh. Nggak harus ya, kalau kita melulu modal yang kopi yang mahal ya kasihan yang bawah ya kan, nggak kepake nanti kasihan dong. Nah, gimana cara kita maksimalin tuh yang harganya biasa menjadi luar biasa gitu, menjadi ya kepake lah semuanya. Ya soalnya kan kalau gue lihat di restoran-restoran yang berkelas ya, itu pakainya tuh kayak impor dari Italia lah, ya kan, dari mana, dari Jerman, ya kan. Tapi kalau gue lihat tesnya tuh sama aja, nggak terlalu gimana-gimana, mungkin karena namanya aja yang berkelas ya, ya. Dari namanya brandnya pasti ya. Utama kalau yang di mall sana atau yang di punya-punya khusus itu kan, mereka pasti ya brand lah ya, yang membuat dia besar dan dia membuat dia mahal ya, gitu. Lihat nama kan, brand. Berarti salah satunya dari cara penyajian barista itu sendiri ya. Benar, pasti. Kopi pasti, tapi nggak harus melulu yang mahal. Ya gimana caranya kita kan kopi yang biasa aja kita jadi istimewa gitu. Tergantung olahnya gimana. Benar ya. Kita ya usahain kopi yang menengah juga bisa kita manfaatin gitu, nggak harus yang mahal. Memang kopi kan banyak grade-nya juga. Betul. Tapi kalau melulu kita pakai yang grade speciality atau premium ya kasihan yang bawahnya juga nggak pakai. Berarti produk-produk lokal juga nggak kalah ini ya? Pasti, lokal, kopi lokal sekarang udah oke. Okay. Udah oke banget, dari Sabang sampai Merauke kopi kita oke banget. Oh, teman-teman, cintailah produk Indonesia. Benar. Indonesia itu banyak sekali penghasil kopi. Benar. Kan mulai dari mana aja, Bang? Indonesia tuh Indonesia dari Papua. Dari Aceh sampai Papua. Misalnya dari Merauke, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Kopi. Itu udah enggak kalah saing dong, Bang. Ini pasti bisa bersaing lah gitu lah. Bersaing kopi internasional. Kopi kita bisa bersaing di internasional sana. Jadi selain peracik kopi, apakah Mang Nasrul juga punya brand sendiri untuk kopi sendiri? Kebeneran kita kerjasama bareng Kementerian Pariwisata untuk produk-produk kayak gini. Nah, ini produk kopi botol yang emang untuk di Kementerian Pariwisata. Ini diimpor juga, Mang? Di ekspor juga? Khusus. Khusus. Jadi pesanan khusus dari Kementerian Pariwisata ya kita buat. Nah, nih guys, di tangan gue nih udah ada
produk single originnya tas kopi botol dari Manasrul. Nah ini sebenarnya udah dipesan ya, udah dipesan sama Menteri Kementerian Pariwisata, khusus Kementerian Pariwisata. Si mencoba kayaknya sih enak banget ini. Nah untuk teman-teman yang mau pesan juga bisa langsung DM ke IG-nya Manasrul atau IG-nya Kopi Botol ya, ini single originnya. Oke guys. Dulu kan sempat turun juga tuh, sempat ya orang baru, ya itu tadi yang balik lagi tuh, apa sih barista, ya kan, orang nggak kenal barista apa, ya itu kita ngegedein si barista itu, mungkin di angkatan saya ada juga yang ngerasain tuh, si jatuhnya si barista, terus balik lagi sampai sekarang, ya terkenal gini, ya kan, ada kopi ini, kopi ini, kopi ini, ya, mungkin ya itu tadi, kita mungkin nggak banyak yang tahu tentang istilah barista di Jakarta itu sebetulnya. Asal muasalnya gimana sih itu sampai si barista itu jalan. Tapi untuk kopi sendiri sekarang udah inovasi ya, udah inovatif gitu, banyak variasinya. Banyak. Ya, kan? Di Indonesia tuh, gue bilang pinter-pinter ya orang-orang. Ish, luar biasa. Iya. Ya kayak pengolahannya ya kan. Dari yang wine proses, yang honey proses, itu lah proses-proses kopi. Jadi nggak harus yang kopi kekinian, yang kopi aren, yang kopi-kopi macem-macem lah. Sekarang banyak tuh kan, kopi yang dicampur kayak, dicampur apa itu, pandan misalnya. Oh iya. Nah itu ya kayak gitu. Pandan latte. Oh, pandan latte lah, inilah, itulah. Tapi dibalik itu kita punya single origin juga. Seluruh Indonesia juga ada yang kayak wine process yang... Nah kayak gini nih, si Gayo wine process nih. Kita juga punya itu kopi lokal apa? Lokal, pasti namanya Gayo, pasti ada aja Gayo ya. Itu untuk prosesnya sendiri gimana bang? Ya prosesnya proses wine, dia ada sendiri. Jadi kayak diendapkan gitu. Bener sekali ya. Prosesnya ya. Berarti kurang lebih berkecimpung dunia kopi udah 22 tahun bang ya? Ada. Tapi ya, tapi sempat ya itu tadi sempat belajar, sempat down juga karena ya naik turun lah biasa orang usaha ya kan. Kerja sono sini sono sini, akhirnya pernah jadi ya sales mobil juga pernah ya kan. Pernah sales mobil, akhirnya balik lagi ke kopi, bikin kopi shop di Makassar pernah juga ya kan. Kopi shop di Makassar 3 bulan jalan, kita balik lagi Jakarta, bikin lagi ada di Casablanca sana tadinya, terus balik lagi sini, akhirnya ya sekarang usaha sendiri. Mungkin karena emang udah bidangnya Bang Asrul ini di sini, kopi gitu loh. Background-nya tuh emang harus di harus dikembangkan ya. Nah, kalian juga kalau punya bakat atau apapun, kalian harus kembangkan. Oke, guys. Mungkin udah dulu ya. Udahlah. Ya next kita next lanjutin. Ya kita lanjut lagi. Masih ada lagi kita nge-review lagi kopi. Tentang kopi dan tentang alkohol juga next kita akan review di bar-bar teman-teman kita di seluruh Indonesia ya. Insyaallah. Oke. Thank you. Buat Bang Nasrul, thank you banyak ya. Siap. Sama-sama Bang. Sukses Bang, sukses. Sukses bagi Bang Nasrul semua, buat kita semua lah ya. Kita semua. Oke, semoga sih pandemi ini tetap apa cepat berakhir ya. Amin. Ya, biar semua teman-teman di FMB itu bisa tarik lagi. Yang kopi punya usaha tuh bisa bangkit lagi. Pokoknya tetap ikutin di channel kita aja. Review-review. Oke, untuk teman-teman barbar bagian dari Barista Indonesia, jangan lupa subscribe ya. Salam BNB. Salam BNB.